Oke, kita cek dulu ya teman-teman ya, untuk harga terbaru ya dari BTC saat ini di market Binance itu masih di 50.679 ya. Nah, atau setara dengan 724 juta ya teman-teman ya. Dan untuk chartnya sendiri itu masih baru turun ya, sebelumnya naik di 52 ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sebuah website penghasil Satoshi ya teman-teman. Dan pastinya website ini dijamin legit ya. Oke, langsung saja kita menuju ke websitenya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Crypto Gratisan, channel yang membahas seputar crypto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah website penghasil Satoshi secara gratis ya teman-teman. Dan dijamin legit ya, langsung landing ke wallet kita. Oke teman-teman sekalian, untuk alat tempurnya seperti biasa ya, teman-teman harus memiliki akun dari VouchetPay-nya terlebih dahulu ya. Dan untuk link pendaftaran di wallet VouchetPay akan Bang Romi sediain di bawah deskripsi video ini ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate mengenai situs-situs kripto yang pastinya gratis ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Oke teman-teman, untuk website yang pertama ya, yaitu untuk nama website yang pertama namanya adalah ibis.io ya. Nah di sini teman-teman bisa melakukan withdraw langsung ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman wajib menggunakan akun dari VouchetPay-nya ya teman-teman ya. Nah untuk cara bagaimana kita melakukan penarikan ya, teman-teman harus memiliki yang pertama adalah wallet dari VouchetPay-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah kalian harus mengambil dari alamat Bitcoin yang ada di VouchetPay-nya ya teman-teman. Oke, untuk caranya teman-teman ambil saja masuk ke wallet VouchetPay. Nah di sini teman-teman masuk saja ke deposit ya seperti biasa. Nah kalian masuk ke deposit, di sini kalian ambil saja alamat wallet dari VouchetPay-nya ya teman-teman ya. Nah setelah teman-teman copy, teman-teman masuk lagi ke websitenya tadi ya. Nah di sini teman-teman hanya mempastekan saja teman-teman ya. Nah setelah teman-teman mempastekan, klik saja get reward-nya ya. Nah kita klik get reward-nya. Oke, di sini seperti biasa ya teman-teman, kita harus menyelesaikan dari captcha-nya ya teman-teman ya. Di sini kita klik saya bukan robot. Oke, nah di sini kita harus menyelesaikan anti-bot-nya ya. Nah, kita harus menyamakan ini ya teman-teman ya. Ini dengan yang di bawahnya ini ya. Nah, seperti jaket. Oke, kita klik leather, honey dan novel. Oke. Setelah itu kita klik ya claim now. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan satu Satoshi ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan mendapatkan satu Satoshi setelah 10 menit ya teman-teman ya. Nah, untuk kita lihat ya apakah sudah masuk ke wallet kita ya. Kita akan masuk ke VouchetPay. Nah, di sini teman-teman lihat saja di overview. Kalian klik saja overview. Nah, teman-teman klik apakah benar sudah masuk ya. Nah, di sini kita lihat ya dari ibits.io ya, teman-teman mendapatkan satu Satoshi ya, teman-teman ya. Langsung bisa masuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, kita akan masuk ke website yang kedua ya. Namanya adalah Claimbits ya. Ini adalah website yang serupa dengan Aidbits tadi ya teman-teman ya. Mungkin saudaranya ya teman-teman. Dan bedanya di sini kalau di Claimbits itu untuk
klaimnya itu setiap 5 menit sekali ya, sedangkan yang tadi itu 10 menit sekali ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman memang harus menggunakan wallet dari VouchedPay ya. Nah untuk caranya sama seperti tadi, teman-teman hanya mengcopy pastekan dari alamat wallet yang ada di VouchedPay ya. Di sini teman-teman pastekan saja alamat dari Bitcoin VouchedPay, karena kita tadi sudah mengcopy ya, kita paste saja. Setelah itu klik get reward ya. Nah kita klik get reward. Di sini kita harus menyelesaikan captchanya. Oke kita selesaikan ya. Di sini kita selesaikan bit dan paper. Nah selanjutnya kita tunggu ya teman-teman ya. Nah di sini kita langsung claim now ya. Nah di sini kita sudah mendapatkan satu satoshi ya teman-teman ya. Nah kita sudah mendapatkan satoshi. Nah kita lihat di VouchedPay-nya ya apakah sudah masuk, kita refresh terlebih dahulu. Nah di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Untuk di claim bits dan add bits itu sudah masuk ke wallet kita ya, sebesar 1 satoshi ya teman-teman. Nah mungkin untuk pembahasan pada website itu seperti ini dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin berminat ya menggarap seperti itu, silahkan ya teman-teman ya. Di sini saya hanya ingin menyarankan ya yang gratis ya teman-teman, walaupun kecil tetapi tidak ada resiko scam ya teman-teman ya. Nah daripada teman-teman nanti ikut di depo tetapi scam, akhirnya teman-teman tidak mendapatkan apa-apa ya, malah rugi ya teman-teman ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada website kali ini ya. Mungkin itu saja, Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.